Ya, Ibu gimana menurut Ibu pendapat Ibu tentang bencana di Siki? Pendapatnya gimana? Ceritakan yang Ibu tahu. Boleh? Saya tiap malam semenjak itu nggak pernah tidur. Nggak pernah tidur, selalu lihat tiap malam nggak tidur, tidurnya siang. Soalnya saya merasa tergugah sekali hatinya, tapi saya udah tua, pengen menolong sekali, kasihan sekali, sangat mengerikan. Sangat medeni nemen, melasi nemen, pokoknya wong kana. Aku ora tega, pengen miliki mana ora bisa. Wong aku wis tua, pengennya nolongi, tapi ora bisa, melasi nemen. Bantuan bae suwe nemen tekane. Telung dina durung ana sing teka. Iku ngerti sing ngendi bantuan tekane suwe? Ya ngerti sing TV, sing Kompas. Breaking news. Iya, iya ngertine saben bengi sampai esok sampai kenawan nonton terus. Iya, ora adang ora masak sing penting deleng TV ning Palu. Melasi. Melasine kepriben, Bu? Melasane kan wong kan dileles janji nang bumi. Diangkat janji nang bumi terus, janji nang bumi terus digulung-gulung. Terus umahe manjing kabeh. Sing esi manjing kabeh manjing apa kabeh? Manjing bumi. Metune lumpur. Terus sing esi ana hotel Mercure Talk, Mercure. Iya Mercure. Terus hotel Rio wis ancur. Terus hotel sijine maning apa ya? Sijine maning wis ancur maning. Terus bantuannya suwe nemen ora teka-teka. Wong di sing suwe. Sing suwe sing ya sing Indonesia karo sing luar negeri. Tapi saiki mulai lagi bengi karo wingi wis teka kabeh sing 28 negara. Tapi negara Amerika, Australia, Jepang, terus Inggris, terus Arab Saudi. Sing anu kaya arane kae sih presiden, anu apa ya arane Raja Salman balane Pak Jokowi. Kan arane iya balane Pak Jokowi. Sampean kenal Raja Salman? Ngerti, soalnya lagi Pak Karno gumenak ya aku cilik anak Raja Salman. Tapi lagi barang presiden pirang-pirang lah kak. Tembeki anak barang presiden Jokowi. Anak kue presiden anak Raja Salman maning. Tembek kenal berarti balane Pak Jokowi. Lamun gumen kan lah kak. Singawit Pak Harto sampai lain-lainnya langka sing kenal. Seliane Raja Salman, negara Arab, negara yang dibayar sing sampai ngerti. Dengan bantuan. Negara Jepang, terus Inggris, terus Australia, terus apa maning ya? Malaysia. Banget mira kowe, Mak. Onikit. Malaysia. Terus on situ, Bu, aja ganggu. Lagi mlebu TV ya, Bu ya? Iya. Terus sing Indonesia wis teka, tapi sing luar negeri juga teka, padha bae. Begitu teka teka kabeh, tapi ana sing durung kesentuh sampai nang Donggala. Donggala kepriben kana kadane? Oh, melasi. Sing alhamdulillah aku seneng bersyukur nemen sing lairan ning kapal sing terapung karo rumah sakit. Kapal Indonesia sing angkatan laut hebat bisa nulungi wong lairan, aku seneng nemen. Aku bangga nemen, aku wis nangis terus saben dina. Melasi, aku ora tega. Aku pengen nolongin aku wong orang duwe susah, orang bisa mana. Tapi piben sih hatine aku merasa sedih, sedih nemen, Pak. Cepet-cepet lah. Dong ini, kowe Brebes ngain sumbangan mana? Secepet teh. Pemerintah Bu Ida. Ida Prianti. Sebenarnya Bu Ida, Bu. Secepetnya Bu, Ibu kesana Bu, kan Ibu punya uang banyak kok. Anaknya orang yang punya bis, orang nomor satu di Brebes, dengan Ibu kesana Bu, nengok sana, bantu itu yang di atas gunung tuh. Belum kesentuh Bu, sama bantuan, kasihan. Setiap malam Bu, nggak tidur, sampai saya sakit, mata saya sampai bengkak semua. Ngeliatin TV terus di Palu Donggala, terus itu. Satunya apa ya, kan ada tiga yang itu paranemen. Tuh. Sigi. Ya Sigi, Palu, terus Donggala. Ya teluk, benar. Aku kue, wis ora tau turu Bu, melasi sampai aku meriang. Aku kan nyami anake. Dampengnya ora turu. Tipis sewengi-sewengi. Kan melasi Bu, aku balik sing Cirebon malam Jumat. Deng, ngeleng tipi, uru-uru kayak kue Bu.
Ya Allah ya Rasulullah. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah Muhammad. Aceh kembali. Aceh wis tak tulis nang lawange umaku, Bu, ora percaya tilike umaku sana tulisane. Tak tulisi 26 ada tanggal tahun 2004 wis anak Aceh tak tulis ki anak maning. Ya Allah, mlasi teman. Dongane kowe, Bu, engko sing wis kegulung-gulung lumpur kowe aja digawe umah, Bu. Pongan pada pindah baik. Pesene nyenengan do pemerintah Brebes Bu Ija tentang bencana Palu kowe kepengin. Ibune segera mana oh? Apa? Ibu Ida. Kan orang nomor satu di Brebes. Kaya lagi orang kaya kok. Kalau saya seperti Bu Ida, saya ke sana oh, bawa apa Bu apa wis? Misalnya satu truk apa sepira kan ada pesawatnya oh, nanti diantar sampai ke sono. Mana itu pribadi alasannya apa? Nyumbang. Ya iyalah melasi yo. Ya bela sungkawa. Kan banyak yang mati oh. Banyak yang meninggal loh. Sing mati akeh nemen Mas, sing cuma sing ngerti 2426.